Halo semua, jumpa kembali bersama saya di Tutur Asaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial Microsoft Excel, yaitu tentang cara mengekstrak teks ya, dalam Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki contoh data yang berupa nama kota dan provinsi. Saya ada beberapa data dan saya ingin mengekstrak atau memisahkan antara kota dan provinsi ya. Jadi di sini ada data rujukannya, data referensi. Kemudian akan kita ekstrak di kolom kota dan kolom provinsi ya untuk memisahkannya secara sekaligus. Oke, untuk mengekstrak kota karena di sini kotanya adalah kota Ambon dan provinsinya Maluku, maka kita bisa menggunakan fungsi left ya. Kita masukkan rumus seperti ini sama dengan left, kemudian buka huruf, kemudian klik sel referensi dari C4, kemudian titik koma, kemudian langsung masukkan perintah find ya, find atau temukan. Kemudian yang akan ditemukan itu adalah pemisah ya, pemisah di antara kota dan Maluku itu dipisah dengan tanda koma. Oke, kita langsung saja masukkan tanda koma, tanda kutip ya, kemudian titik koma lagi dipisahkan, kemudian klik sel referensinya C4, kemudian jangan lupa untuk tutup kurung dan masukkan -1. Kenapa -1? Karena kita tidak mengambil koma ya, jadi sebelum koma yang akan kita ambil. Oke, jangan lupa tekan enter. Oke, yes. Nah, seperti ini langsung terpisah ya, sudah diekstrak dari kata Ambon, Maluku menjadi kota Ambon. Tinggal double klik seperti ini. Oke, kemudian untuk mengekstrak provinsi, karena ekstrak provinsinya ini di bagian kanan ya, kata-kata provinsinya ini ada di bagian kanan, maka fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi mid ya. Oke, kita masukkan saja langsung rumusnya sama dengan mid, buka kurung, kemudian referensinya di sini, kemudian masukkan lagi perintah find untuk menemukannya, kemudian masukkan pemisah seperti yang tadi, tanda koma ya, seperti ini, kemudian klik lagi referensinya seperti ini, kemudian jangan lupa untuk tutup kurung. Oke, setelah itu kita masukkan +1 ya, setelah koma maksudnya. Nah, karena ini adalah mengambil karakter di bagian kanan, maka kita masukkan juga kode 256 ya. Oke, seperti ini, tekan enter. Yes. Oke. Tinggal ditarik seperti ini. Oke. Jadi seperti itu cara untuk mengekstrak teks cara pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua dalam mengekstrak teks ya. Oke, cara yang kedua ini saya rasa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, kita langsung saja mencoba. Di bagian wilayah sini kita ganti dulu, tidak ada spasi setelah koma ya, supaya lebih mudah kita untuk mengekstrak datanya nanti. Oke, kita rubah dulu, tidak ada spasi setelah koma. Caranya kita masuk ke Ctrl H ya, atau replace. Kita masukkan di sini koma, spasi diganti dengan tanda koma. Oke. Oke, ya. Sudah tidak ada tanda spasi lagi. Selanjutnya kita ekstrak langsung datanya, masuk ke menu data, kemudian text to column, kemudian kita pilih delimited yang ini, selanjutnya pilih next, kemudian di bagian sini delimiters-nya atau pemisahnya itu adalah koma ya, kita klik saja koma seperti ini. Oke, kita langsung next, kemudian destination atau tujuannya, tujuan untuk mengekstraknya pilih yang D4 ya, kemudian klik finish. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya dan lebih cepat dibandingkan dengan cara yang pertama tadi. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.